Menurut saya, nanti ini bisa benar bisa salah ya. Lu sirangan indie gitu kan, lu samanya gitu kan. Mungkin ke teman-temannya dulu, nggak kenal kan? Nggak kenal ya, nggak kenal ya. Ingat banyak nama yang bisa kamu fokusin kan? Dan tinggal satu kertas yang nggak nyentuh ada di bukan kantong belakang saya ya. So far deskripsi saya, ya ada yang mendekati dan karena kamu ngeblok saya. So anyway, namanya siapa? Dayu. Shock sih gitu, maksudnya ada orang yang bisa menebak apa yang ada di pikiran kita. Aduh, gak tau deh ketebaknya gimana, tapi kayak tiba-tiba ditulis terus kayak ya ampun. Bisa, iya. Soalnya tadi sempet kayak salah nih, kayak bukan, iya, kayak bukan. Iya. Nah, ini pasti namanya gak kesempatan. Bagaimana saya dapat menebak ciuman pertama dari masing-masing individu tadi? Manusia memiliki memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Jika suatu kejadian dalam hidup kita memiliki pengaruh yang kuat dan berkesan, maka hal itu akan masuk ke dalam memori jangka panjang kita. Seperti pengalaman ciuman pertama mereka. Dan hanya dengan men-trigger nama dari orang yang mereka cium pertama kalinya, akan memunculkan reaksi mikro yang saya inginkan. Dan inilah yang saya cari untuk dapat mengetahui siapa yang mereka cium untuk pertama kalinya. Lagi ya, thank you. Waktunya salam buat Bayu kalau gitu. Thank you. Maaf tangannya saya coret-coret di sini. Untuk Anda yang menyaksikan ini, semua informasi yang ada di pikiran kita sebetulnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dengan cara yang tepat, kita dapat menguak informasi yang kita perlukan. Tetap kita. Lintas imaji, bahaya. Lintas imaji, good job. Di era modern seperti sekarang, hampir semua orang dapat mengekspresikan dirinya melalui kamera yang ada di handphone mereka. Kali ini saya akan bereksperimen menggunakan kamera ini dan selfie bersama bintang tamu saya, Fitri Tropika. Ikuti saya. Halo Fitri. Ya ampun Mas, aku nungguin dari SMA loh. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk ya biasa bawain acara. Bawain acara aja? Enggak, sama lagi ngurusin webstore juga. Webstore, jual apa? Barang-barang yang unik-unik. Jual seperti ini? Enggak sih, tapi kita tapi ada yang lain. Tahu namanya? Tahu dong. Apa ya? Polaroid. Polaroid. Ngomong-ngomong tentang kamera, ini kan old school. Era digital sekarang hampir semua orang punya namanya handphone. Sering selfie kan? Selfie kadang-kadang sih. Biasanya selfie itu di tempat seperti apa? By feeling, by mood, apa memang? Ah, ya, kalau nanti lagi cakep aja. Tapi gini, saya punya informasi buat kamu. Oke. Okay. Beri tanda tangan dulu. Oke. Okay. Baliknya. Ada sesuatu yang penting di sini untuk Fitri. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini saya taruh di sini sehingga nanti sebetulnya nanti saya bawain Fitri kameranya. Oke. Okay. Nanti saya mau Fitri melakukan selfie. Oke. Okay. Jadi spot di mana saya ada di Jakarta ini. Saya mau Fitri buat 3 selfie. Oke. Okay. Tapi sebelum kemana-mana, kita lakukan permainan imajinasi dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi duduknya harus lihat saya, dua tangan di paha. Bayangkan sekarang Fitri masuk ke sebuah seperti pusaran cahaya. Di mana ujung di sana seperti sebuah museum raksasa berisi dengan berbagai macam benda-benda kuno. Lihat di situ dan sekarang Fitri melangkah keluar dari pusaran itu masuk ke dalam ruangan yang besar sekali. Nah, tiba-tiba muncul sebuah warna. Lihat warna putih yang jelas sekali, yang bersih sekali. Kemudian muncul sebuah figur. Figurnya seperti sebuah wajah gitu, ya. Nah, wajah ini itu sedang berada di sebuah patung. Dan di situ juga ada sebuah warna merah yang sangat kuat sekali ya. Bayangkan lagi Fitri keluar dari tempat itu nggak sendirian, tapi mengendarai sebuah objek
sebuah hewan juga boleh. Biarkan imajinasinya bermain sendiri. Dan sekarang buka matanya. Selamat selfie. Terus tadi yang naik hewannya gimana? Biarkan saja pesannya masuk ke alam bawah sadarnya. Okay. Mudah-mudahan kalau saya bisa mengarahkan kamu, hasilnya cocok dengan ini. Okay. Mudah-mudahan ya. Oke, okay, yuk ikut saya. Oke, okay, kameranya dipegang aja. Oke. Okay. Saya persilahkan ya. Oke. Okay.